Pontianak mengucapkan terima kasih atas atensi Polda Kalbar dan dalam hal ini pelaksanaannya melalui Dirlantas untuk memberikan bentuk pedulian kepada tim yang ada di garda terdepan, di mana media itu kami tidak bisa berhenti, kami tetap harus mengupdate tentang perkembangan COVID-19 kepada masyarakat. Jadi ini sangat menghargai, semoga ini juga membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19.